Sebuah unggahan video yang menampilkan seekor buaya sedang berada di atas jembatan kecil di tepi sungai viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun Facebook Zainuri Ao di grup Facebook BOOS Peduli Beramian Online Orang Sampit dan sekitarnya pada 1 Februari 2021. Hingga Kamis 11 Februari 2021 siang, unggahan video tersebut telah disukai 227 kali, dikomentari 39 kali, dan dibagikan 359 kali. Dalam video berdurasi 30 detik itu tampak buaya berukuran kurang lebih 2 meter, sedang nangkring di atas titian atau jembatan kecil yang terletak di tepi sungai. Buaya tersebut terlihat hanya sebagian badan dan ekor, sedangkan kepalanya tidak terlihat karena berada di dalam sungai. Komandan Pos Sampit Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah Muryansyah membenarkan adanya kejadian tersebut. Adapun kejadian itu lanjut dia terjadi di tepi Sungai Mentaya, wilayah perairan Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Kota Waringin Timur pada 1 Februari 2021. Berdasarkan keterangan warga, kata dia, buaya memang beberapa kali terlihat muncul di permukaan air. Akan tetapi, kemunculan buaya pada 1 Februari lalu menjadi yang paling jelas dilihat oleh warga sekitar selama ini. Mendapati beberapa hal tadi, Muryansyah lantas mengumpulkan warga sekitar untuk diberikan pemahaman. Dugaan penyebab yang dimaksud Muryansyah ada 3 hal, yakni aktivitas warga yang membuang sampah rumah tangga ke sungai, aktivitas warga yang membuang bangkai binatang ke sungai, dan aktivitas pemeliharaan ternak di tepi atau di atas sungai.